ya, dari temu ya, bonus. Ini seperti ini lempengan ya. Dan ini lempengan juga seperti hanya seperti ini ya. Di sini ada handle-nya ya. Handle-nya sudah dijahit. Di sini ada label ya, label dari logam. Ada benang sama jarum sama label ini ya. Yuk kita buat. Kita jahit sininya dulu ya. Seperti ini kita masukin. Cuman kita mesti lihat ya yang sisi buruknya yang mana ya. Ini kita masukin ke dalam. Seperti ini ya. Di sini juga masuk ke dalam. Ada sobekan ya sedikit. Oke, jadi seperti ini. Baru kita jahit di sini ya. Jahit biasa ya. Sini. Kedua sisinya ya. Jadi di sini ada buat masuk kancing, semacam kancing ya. Di sini saya jahit biasa ya, seperti ini. Oke, daripada sambung disambung ya, saya lebih suka tidak ada sambungan ya. Jadi saya masukin di dalam sini, kita jahit ya. Tapi nanti efeknya karena ini ya, nggak bisa nih kalau begini, nggak, soalnya nanti efeknya jadi tetap kita dari luar ya. Di sini kita akan ikat. Ini karena berwax ya, kita bisa nanti habis ikat ya, kita bisa kasih api ya, supaya dia tidak apa namanya membuyar ya, ini benangnya ya. Di sini, nah kita mulai jahit lagi satunya. Ikat dan nanti kita bakar ya sedikit supaya tidak copot ya jahitannya. Oke, begini ya. Nah, ini tahap pertama ya. Jadi ini ada masuk di sini nanti untuk masuk ininya. Ya. Oke, tahap kedua di sini kita akan gabung ya di sini. Ini yang licin, ini yang kasar ya. Jadi kita akan gabung seperti ini ya. Jadi simple saja kita gabung. Kita pakai dua jarum ya di sini. Kita akan samakan posisinya di sini ya. Ini. Posisi sini ya. Jadi kita ambil yang kecil di sini, kita akan tekuk ya, kita akan tempel di sini.
pakai dua jarum ya, supaya nggak ada sambungan. Jadi saya pakai dua jarum sini seperti ini ya. Oke, jadi ini nempel sini ya, di belakangnya ya. Dua jarum ini kita harus tarik ya, tiap-tiap ini tarik, jadi ini ininya rata, kekencangannya rata ya. Benangnya pun di wax ya, di wax supaya tidak apa istilahnya berbulu ya, jadi berbulu dia keluar. Istilahnya apa itu ya, jadi terbuka ininya seperti ini tuh. Kalau dipakai wax kan nggak terbuka ya, jadi harus pakai wax. Nah ini seperti ini nanti buat handle-nya ya, jadi handle-nya dimasukin ke sini ya. Kanan kiri, kita masuk kanan kiri ya. Nah, jadi di sini nanti di sini dan di sini ya. Kita akan mutar. Dan sampai sini nanti kita tambahin ini lagi ya, diteruskan mutar ya. Ini pun nanti kita jahit ya, walaupun tidak ada lapisnya ya, yang itu cuma satu lapis yang atas, bagian atasnya. Oke, itu saja seperti ini ya. Di sini ya sudah. Ini semua kita jahit semua ya. Sudah selesai di sini ya. Di sini juga dijahit. Nah, ini tinggal dimasukkan sini ya. Jadi kuncinya seperti ini ya. Hanya seperti ini ya. Sekarang terakhir kita di sini kita pasang mereknya ya di sini ya. Kita harus bolongin. Harus kasih hole ya di sini. Kasih tanda ya. Nah ini kita kasih hole sedikit ya. Pakai ujung yang tajam aja sedikit ya. Karena ini empuk ya, maksudnya. Nah seperti ini ya, dan ini kita tekan aja seperti ini ya. Oke, di sini terakhir kita masukin ininya, handle-nya ya. Kita masuk seperti ini. Sini kita bikin knot ya, handlenya terserah mau panjang pendeknya ya, jadi bisa diatur knotnya ya. Nah seperti ini ya. Kayaknya terlalu panjang sekali ya knotnya ya, ininya handlenya. Jadi bisa diatur ya, panjangnya seberapa ya. Berarti ini knotnya mesti agak panjang.
ya, di sini juga ya, dipatur panjangnya. Sudah ini selesai sudah. Kita bisa taruh handphone. Ya, sini seperti ini ya. Ini saya akan taruh handphone saya. Masukin persis ya. Jadi selesai sudah handphone case kita. Thank you for watching.